kabar Kak Gading mungkin udah ada plan ke jenjang yang serius gitu. Eh nggak tahu deh, pacarnya yang kemarin masih jadian nggak sih? Loh, nah, jadi lah. Kan bisa kan masih gimana kan cukup dekatnya. Iya, setahu aku sih lagi jomblo lagi ya, nggak tahu deh. Setahu aku sampai saat ini dia masih jomblo lagi. Emang jomblo? Kemarin bisa dibilang hampir sebulan lalu sudah menyiapkan cincin tunangan. Iya. Di post di AI. Iya. Itu gimana? Kau udah balik lagi? Nggak, setahu aku sih single sih dia sekarang ya, apa masih sama si Karen itu kan. Cuman emang nggak ada kabar terbaru sih dari dia sendiri juga. Terakhir kali malah saya dengar kabarnya lagi nggak bareng gitu dari temannya. Itu kapan yang mas dengar kabar kalian itu nggak pak? 2 minggu lalu kan. Berarti dalam di 2 minggu yang lalu mendengar kabar bahwasanya Karen dan nyari kalian tidak? Cuman kalau memang ternyata udah siapin, kayaknya nggak secepat itu deh. Nggak kamu untuk dia nyiapin cincin tunangan sih, kayaknya belum. Emang udah jarang jalan bareng gitu kak? Sama Gading? Iya. Kemarin baru whatsapp-whatsappan ngajakin nonton Mortal Kombat bareng. Cuman dia maunya setelah buka puasa gitu. Kalau aku pas banget jam 4 jadi nggak ketemu. Cuman untuk ngobrol pacarnya dia sih belum lagi. Cuman dia emang kalau ngajak nonton apa gitu. Kalau Kak Gading sama Kak Karen gitu masih ketahuan suka jalan bareng kah atau gimana sih gitu? Kayaknya kalau Gading tuh lebih suka jalan sama Karen juga, tapi jalannya sama teman-teman gitu, sama anak. Gading kan punya geng tuh namanya Cubrut ya, sama anak Cubrut. Berarti nggak cuma berdua aja gitu? Enggak. Gading lebih suka boys banget orangnya kan, rame-rame. Tapi Karen sendiri termasuk kriterianya Gading nggak sih kan? Oh iya, ya emang Gading kan tipe-tipikalnya gitu. Nah kalau Karen ini agak Indo ya, agak bule. Berarti Kak Karen sendiri humble gitu gak sih ke kakak juga, Kak? Baik, terus ke keluarga juga? Baik orangnya. Kalau aku sih baru ketemu tuh sekali. Jadi kalau humble ya pasti humble karena kita baru ketemu sekali ya. Tapi sih kayaknya orangnya baik deh. Orangnya baik sih. Jadi kalau ke keluarganya Kak Gading, dia gimana? Mungkin udah pernah. Kenapa? Ke keluarga Kak Gading? Belum. Kalau ke papa mama sih belum ketemu. Makanya kalau misalkan udah siapin cincin tunangan kayaknya kok ke keluarga aja belum. Nah, harapan sendiri dari kakaknya sebagai adik mungkin gimana? Ya mudah-mudahan cepet dapat jodoh lagi, soalnya umur kan jadi harus ngejar lagi untuk nikah lagi. Cuman kalau menurut aku ya kalau Gading memutuskan untuk setelah ini single terus juga, menurut aku sih fine-fine aja pilihan hidup sih.